kerja dan menampung tenaga kerja Indonesia sebanyak-banyaknya, baik itu potensi dari dalam negeri maupun tentunya investasi dari luar negeri. Inilah saya mohonkan ini betul-betul bisa dinamis, sampaikan apa yang menjadi permasalahan. Sosialisasi hari ini sangat penting sekali kepada kita semua untuk bisa mendiskusikan, untuk bisa memahami dan juga sekaligus memberikan masukan dalam rangka membuat undang-undang ataupun peraturan pelaksanaan. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, kami datang tidak hanya memberikan sosialisasi, namun juga tentunya akan menginventarisir terhadap permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang belum terakomodir di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020.